Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, guys. Waduh. Ini gua sekarang lagi ada di pegunungan. Pegunungan jauh dari keramaian. Gua juga lagi ada job nih, priwet. Priwetnya Ayu sama siapa? Najar. Nah, ini kamera gua, guys. Ini kamera gua. Nah, di sini Ayu ingin melaksanakan kewajiban umat muslim untuk menikah dan sekarang priwet. Doain ya guys ya biar priwet hari ini lancar, karena di sini juga gua enggak cuman sama pengantin tapi ada tim. Oh, ada tim juga nih. Satu lagi ini lagi main HP. Say hello dong. Hai. Nah, ini dari tadi guys ada kendala, liatin apa? Jatuh terus papannya. Jatuh terus kayak papannya. Oke guys, kami minta doanya supaya kegiatan photoshoot prewed hari ini Ayu dan Nazar itu berjalan dengan lancar, amin. Dan semoga nanti menuju acara akad sampai resepsinya pun diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah. Dan semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah kepada Ayu dan Nazar. Oke guys, ikuti terus perjalanan vlog gua hari ini. Dan jangan di skip ya guys ya. Dan yang belum subscribe, subscribe channel gua. And like, share, comment. Thank you guys. Nah sekarang kita lanjut lagi guys, oke? Alhamdulillah guys, sesi pemotretan sudah selesai. Tinggal nanti nyari lokasi lagi, spot lagi. Kita cari yang bagus. Dan alhamdulillah nih ya, mau nanya nih ke calon pengantinnya Ayu. Kita sambil nyantai aja yuk. Ayu, ini pemotretan priwet yang pertama gimana rasanya? Karena saya memang jarang foto-foto sama cowok, jadi kurang memahami gitu. Kurang memahami, enggak maksudnya ada nervous atau apa? Atau iya, memang kurang pede. Semalam bisa tidur nggak? Bisa, kalau tidur mah bisa. Emang sengaja tidur agak apa sih? Agak sorean. Iya, agak sorean. Agak sorean, gitu. Nah, Ayu, pas priwet ini, tadi dapetin spot di sini, terus hasilnya menurut Ayu gimana nih? Pakai Purnama Production 91. Menurut saya sih bagus. Kenapa saya pakai juga? Karena saya juga sering ngeliat postingannya di Instagram. Oh gitu. Dan gitu, guru saya juga. Oke guys, nih sekarang sama calon pengantin cowoknya. Gimana tadi rasanya? Aduh, deg-degan juga, deg-degan. Gak pernah foto. Tapi hasilnya oke. Kualitasnya mantap, kayak profesional banget. Alhamdulillah. Recommended banget lah buat anak-anak bikers, anak motor. Hubungi aja. Oke guys, nah itu keseruannya. Nah sekarang kita tanya nih sama tim Hore. Ini saudaranya Ayu. Iya, saudara. Apanya nih? Dari saudara apanya? Saudara apa yuk? Alo. Alo tahu kan guys? Alo sepupu ya, Alo ya. Bukan. Cucu. Oh, iya. Jadi gimana? Jadi dia bilangnya cucu. Cucu. Oh, gitu. Gimana tadi ngeliat pemotretan? Kocak sih. Kocak. Iya, soalnya dianya lucu kan ya. Yang cowoknya lucu. Yang cowoknya lucu. Iya, jadi ketawa-ketawa. Gitu guys. Nah, ini yang bikin konsep dekorasi kayak gitu tuh siapa sih? Ide dari siapa? Gak tahu tuh. Gak tahu. Iya. Gak tahu. Gak tahu. Jadi kesini bantu ini aja ya, bawa peralatan gitu guys. Nah satu lagi nih ada nih tim Hore satu lagi. Nih gimana tadi ngelihat proses pemotretan foto priwet? Seru. Seru. Pengantinnya ini ada lucu-lucu. Ini saudara Amayu saudara apanya? Saudara ini kakaknya. Oh, kakaknya. Oke. Nah, tadi kan ada set-set dekorasi gitu ya, kayak ada papan, ada balon huruf gitu ya. Itu ide dari siapa sih? Itu ide dari dua mempelainya. Ya, calon dua mempelai gitu. Dua mempelai. Jadi kesini ikut bantu ya. Iya, ikut bantu dong. Oke, mantap. Oke, guys. Ikuti terus vlog gua hari ini dan pastinya seru nih guys ya, karena di sini pemotretannya juga di gunung gitu ya. Pengen tahu kan nanti kayak apa dan apa aja nanti yang terjadi pas pemotretan?
Ikuti terus dan jangan di skip. Dan yang belum subscribe, subscribe, like, share, and comment. Oke guys, thank you. Lanjut terus ya guys ya. Yo. Oke guys, nah ini tadi hasil pemotretan hari ini. Tuh. Nah, lihat guys. Serasa kayak di mana gitu ya guys ya. Oh. Bohong, aduh ngerakeun. Kamar mandi kan pakai helm. Nah, ini ada beberapa kali jepretan karena apa namanya? Kedua calon mempelai pengantin ini katanya tadi agak grogi dan nervous gitu ya karena baru pertama kali ya guys ya. Tapi wow, luar biasa nih lihat. Tuh. Tuh guys. Nah, ini calon pengantin perempuannya nggak gemuk sebenarnya guys, cuman karena memang jaketnya aja yang gede. Oh. Oh guys. Tuh. Nah, lihat guys, tuh. Oh guys, ini tadi nih yang terakhir nih. Tuh. Wow. Oke. Oke, nih guys ya. Seperti itu. Ini udah balik lagi dari awal dan nanti kita mau cari spot lagi untuk pemotretan selanjutnya. Oke guys, pemotretan selanjutnya juga tadi. Setelah yang tadi ya guys ya, itu udah selesai tadi barusan. Konsepnya sih di sebelah sana guys. Nah, di sebelah sana di kebun-kebun gitu ya. Dan tadi juga ada satu request dari calon pengantin, katanya pengen ada foto yang apa namanya, yang disukainya gitu. Tadi juga alhamdulillah, walaupun agak sedikit ya panas-panasan tadi. Oke, Ayu, gimana tadi hasil pemotretannya? Lumayan panas. Panas. tapi itu request-requestnya Ayu. Terus gimana tadi sama foto terakhir tuh tadi itu berdua? Bagus. bagus sekali. Oke guys, nah gue juga nggak tahu nih spot satu lagi di mana. Kalau gue sih ngikutin pengantin ya. Kalau gue sih ngikutin pengantin ya guys, jadi fleksibel karena yang calon pengantin wanitanya ini yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Tim Horenya tadi juga dipoto, gimana hasilnya? Suka enggak? Suka banget. Keren. Suka banget. Buat apa nanti? Dipasang buat apa? Buat PP aja. Foto profil. Oke guys, seru banget nih pokoknya hari ini guys. Nanti kita lanjut lagi, nggak tahu ini ada di satu lagi spot ya, terakhir ya Yu ya. Yeah. Satu lagi spot, satu lagi nanti mau nyari di mana gitu kan, karena sekarang juga lagi panas banget gitu guys. Alhamdulillah guys, proses pemotretan priwet hari ini untuk calon pengantin Ayu dan Nazar itu sudah selesai. Tadi juga ada sedikit syuting video, ngambil cuplikan-cuplikannya gitu kan. Dan ini juga nih tim Horenya. Gimana tadi pas proses terakhirnya, pas syutingnya, video-video pendeknya? Mantap pokoknya. Mantap, hasilnya juga bagus sekali. Bagus, tinggal nunggu editannya aja ya. Tinggal nunggu editannya. Dan sekarang kita mau rehat, mau break, mau makan siang. Dan bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Oke guys, sekarang kita mau makan bakso dulu sama calon pengantin dan tim Hore.
Oke guys, closing aja langsung di sini karena kita juga mau makan habis itu langsung pulang ya guys ya. Jadi langsung closing aja di sini. Thank you for watching this video dan doakan juga untuk calon apa namanya? Calon pengantin nih, semoga nanti sampai acaranya itu dikasih kemudahan kelancaran oleh Allah SWT dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Doain ya guys ya. Gitu. Oke, thank you guys. Bagi kalian jangan lupa untuk subscribe channel gua, like, share, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.